Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Sumatera Barat membagikan masker kepada warga dan pengendara untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, paket sembako juga diberikan untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi corona. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Tony Harmanto membagikan masker di pertigaan kawasan Alang Laweh, Kota Padang. Masker dibagikan kepada warga dan pengendara yang belum menggunakan masker. Warga juga diimbau untuk menerapkan physical distancing dan rajin mencuci tangan. Selain itu, pembagian sembako juga dilakukan di kawasan Pantai Padang. Langkah itu sebagai upaya untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak pandemi corona. Masyarakat, ya, terutama juga jajaran kita, kepolisian, TNI yang bertugas di lapangan karena juga ada kelangkaan masker. Jadi kita melakukan kegiatan untuk bagi-bagi masker.